Yuk. Baik, halo, assalamualaikum good people. Menyapa lo semua sekarang di liputan TJ berikutnya. Masih di bawah naungan YouTube KBB Caca Romeo ya. Oke, baiklah sekarang udah waktunya ini apa? Itu artinya ayam. Ayam berkokok. Roster sudah berbunyi ya. Jadi kita waktunya untuk mau pulang. My home. Kita hari ini kita menghabiskan malam di rumahnya Neng Enolita, Bang Isal di sini ya. Kita kongkong, kita gurumi-gurumi manja, kita makan-makan dan kita makan apa? Mie ngumpet ya. Ternyata enak banget. Besok kita makan lagi mie ngumpet ya. Oke, baiklah. Terima kasih Ena udah memperkenalkan kita sama makanan yang unik mie ngumpet. Kita cocok buci ya, cocok banget, hauce enak banget. Oke, langsung kemana ya? Ngomong apa ini? Langsung ke Babe aja. Babe. Halo. Aku juga bingung warna nenek-nenek kayak apa. Ada itu sama nenek-nenek. Rambut gua katanya warnanya ini kayak enak dong. Enak. Halo, udah pagi guys. Buat semuanya yang menjalankan sholat subuh, sholat. Aku nggak sholat. Baik. Kenapa nggak sholat? Karena lagi datang bulan. Maaf, maklum. Ya, kalau dengar Eno ngomong datang bulan, aku jadi bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena saya jadi laki-laki. Datang bulan perempuan tuh sakit loh, belum sakitnya, belum pegelnya ya kan, ya ampun, belum pakai alas itunya. Itu you know yang buat di selipin apa namanya nggak tahu ya, chop tek itu, waduh, belum pegelnya ya kan, belum tak kalau udah setiap habis datang bulan itu chop tek yang mesti dicuci, waduh emang ribet jadi perempuan, belum mesti melahirkan ya kan, mesti nyusuin, ih luar biasa ya, tapi emang luar biasa buat perempuan, hebat banget ya. Ya, oke deh. Apa ya? Pasang lagi. Besok kita kalau kesini lagi pasti makan mie ngumpet. Ya, besok Abang Biji mau makan 2 porsi. Murah guys, satunya cuma berapa? 3.000 saja ya. Wis, enak. Udah kenyang, enak, murah. Enggak ngulas kantong. Enak banget mie ngumpet ya. How many? Ntar lagi. Baiklah, tentunya yang belum subscribe harus subscribe ya. Yang belum komen silakan komen, kasih masukan baik buat kemajuan saya juga kemajuan Caca Romeo ya. Dan apa ya yang nggak suka nggak usah banyak ngomong. Ini cuma liputan biasa aja, cuma meliput kita punya kesadaran aja, kesadaran Bang VJ, kesadaran Caca Romeo, kesadaran teman-teman gitu. Jadi nggak ada macam-macam dan nggak pakai edit-editan, nggak pakai apa ya tusir-tusiran gitu, kita apa adanya, jadi direkam langsung diupload, rekam langsung upload gitu, jadi nggak pakai neko-neko. Jadi kalau jelek ya udah nggak apa-apa, kalau jelek nggak apa-apa, yang nggak suka ya nggak apa-apa ya Buci ya, yang nggak suka langsung skip saja. Kamu ada suaranya? Ngantuk. Hah? Sleep atau skip? Skip. Ya, yang nggak suka langsung skip aja ya. Jadi nggak usah banyak omong, nggak usah jadi orang menyebalkan. Oke, baiklah. Tuh tadi Ano udah komen masalah rambutnya. Rambutnya cucuk hauce. Ya, keren. Cucuk tuh Ano Lintang guys. Salam buat Mas Eko, Mas Li. Buat Mas Eko, Mas Li. Wong Parean. Kandang Haur. Buat orang-orang Pantura, I love you. Halo. Rambutnya baru guys. Ini hasil aku yang cukur. Yang bener terus lu. Ayo yang bener. Tanya dia. Ngomong weh, tanya sombong-sombong. Ini dirapiin sama orang. Tapi bentuknya enak yang bikin. Cuman di samping-sampingnya doang. Apa yang bingung apa? Yang kurang. Hah? Masih enggak? Beneran. Iya beneran. Tadinya dia pertama Bang. Tapi dibenerin sama orang. Iya, terus dibenerin. Dia selain tukang masak juga tukang gunting walaupun asal. Tuh guys, ternyata Ena Lintang punya bakat terpendam lagi ya. Selain bisa nyanyi, bisa masak, ngomong anak, jagain apa anak dan bisa ngurus rumah tangga dan bisa potong rambut ya. Jadi buat semua teman-teman yang rambutnya gondrong, enggak bagus, berantakan kayak sepak belukar, langsung ke Eno aja, dipotong sama Eno. Pakai gunting apa ini? Gunting rumput atau gunting apa? Sekarang gunting biasa. Sekarang sukses buat Ena Lintang ya. Bang Parean, Kadang Haur, artis Anda bareng Caca Romeo. How much? Oke, baiklah. Terima kasih.
thanks for watching. Yang suka terima kasih, yang suka skip aja langsung. Ya. Bye bye semuanya. Love you full. Subscribe, like and comment. Fight for corona, stay at home. Betul? Ada apa enggak? Di itu kan dekat rumahnya Empu kan kantor Telkom. Ya sudah. Bye bye semuanya. Gimana kamu sudah?